Ini paling laris ini kan. Paling laris ya. Ya. Ini bawahnya ya. Dia gambar apa sih sebenarnya ini, Mas? Capung. Cakep ya dalamnya tuh. Tokyo. Hmm. Aduh, ini kalau yang ini Gunung Perkutut apa gimana, Mas? Model iya. Ebot yang harganya ini 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicauman ya. Selamat siang, siang menjelang sore, teman-teman ya. Ini habis hujan, teman-teman. Di untuk siang ini Ami Channel hadirnya di Jalan Gandaria Pakayon, teman-teman. Untuk yang melaju ke depan ini Jalan Raya Bogor, teman-teman ya, nggak jauh ke sini, kisaran 1 kilo. Untuk siang ini Ami Channel bahkan semoga sobat Kicauman ya, teman-teman, dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk Jalan Gandaria Pakayon ini Pasar Rebo, Jakarta Timur, teman-teman ya. Di sini ada Gang Merpati. Kita masuk untuk gang ini. Nah, kita lihat atau kita masuk untuk gang ini dari tempat burung atau tempat sangkarnya. Nah, dari tempat tadi, teman-teman, di jalan raya ini sebelah sini ini ada tempat sangkar, teman-teman ya. Kita pantau untuk tempat sangkar ini, teman-teman. Ini untuk tempat sangkar namanya Rizky Sangkar, teman-teman ya. Kita pantau masuk ke dalam. Ini kita bikin pembukanya udah sore, teman-teman, lihat tadi shotingnya siang. Oke, kita masuk nih ke dalam. Nah, kita sapa untuk Mas bosnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh iya, ini kan kalau yang tadi itu di review harga burung nih, Mas ya. Iya. Ini sangkar juga ada di sini, Mas ya. Sangkar di sini ada. Kalau sangkarnya kita Rizky Sangkar namanya. Rizky Sangkar. Rizky Sangkar. Oke. Nah, di sini biasanya ecer dan grosir ya. Ecer dan grosir kita antum. Oke, ecer dan grosir. Nanti ya, kita pantau untuk sangkarnya. Biasa untuk sangkar apa aja di sini, Mas? Di sini komplit, Kang ya. Hmm. Dari kandang perkutut, kotak mentahan, mulai mentahan sampai kandang-kandang buat lomba ada. Ada ya. Ada semua. Oke, nanti kita lihat untuk sangkar-sangkarnya nih, Mas. Siap. Untuk harga-harganya juga ya. Siap. Oh iya, ini kalau teman-teman kepengen mantau dari jam berapa di sini, Mas? Yang mau pantau-pantau bisa, Kang, 24 jam kita standby. Oh. Yang penting WA dulu aja. WA dulu aja. Janjian ya. Janjian dulu, yes. Janjian dulu. Oh iya, ada on shopnya apa enggak, apa itu apa namanya? Shopee atau Tokopedia apa? Ada enggak? Wah, ada, Kang, itu. Oh, belum pasang ya? Belum pasang. Takutnya untuk teman-teman ada yang mau ini apa melihat-lihat stok-stoknya, Mas. Oh, kalau iya, di Tokopedia gitu. Nanti depannya kita oke, gini. Mudah-mudahan ya. Siap. Biar lebih mantap lagi. Oh iya, Mas. Kita langsung pantau aja nih, Mas ya. Siap, untuk sangkar-sangkarnya ya. Silakan. Oke. Okay. Nah, kita sudah dibawain keluar, teman-teman, untuk sangkarnya. Jadi kita lihatnya di luar, teman-teman ya. Lebih enak, lebih jelas. Ini sangkarnya sangkar-sangkar yang buat gantangan, teman-teman. Jadi kalau di sini kualitas, teman-teman ya, untuk sangkarnya dan berbagai macam merek pastinya ya. Dan ada juga yang dekal, ada juga yang PVC. Nah, kita lihatnya yang ini dulu nih. Ebot Jaya Indonesia. Ini yang dekal bambu nih, Mas ya? Ini dekal bambu, Kang. Dekal bambu. Ya. Ini paling laris ini, Kang. Paling laris ya? Ya. Ini nomornya berapa, Mas, ini? Ini kita ready stock nomor 2, Kang, ya. Ready stock nomor 2 aja. Ya, nomor 2 aja. Oke, nomor 2 aja. Ini yang dekal bambu harga berapa nomor 2, Mas? Harga 750.000. 750.000 ya. Aja. Itu dapatnya apa aja, Mas? Komplit, Kang, ya. Komplit. Belum kerodong tapi. Oh, belum kerodong aja ya. Iya. Untuk gantungan pastinya bisa lipat, Mas ya. Bisa lipat. Oke, itu belum dipasangin, teman-teman. Soalnya di sini menerima ecer dan grosir ya. Ya, ini mau lihat bawahnya. Oh, tuh. Bawahnya. Wah, bawahnya juga motif ya. Motifnya. Oh, cakep ya. Oke. Dekal bambunya. Ini untuk stok dekal bambu, Mas, ini, Mas. Ya. Seperti ini. Iro, oh, jati jajar ya. Jati jajar. Jati jajar. Oh. Oke, ini bawahnya. Kalau masalah dari harga sama enggak, Mas? Ini, harga Mas? Sama, Kang. Oh, harga sama, tinggal dipilih motif aja ya. Iya, modelnya aja ya. Oke, ini nomor 2 juga sama. Nah, ini kalau yang ini? Kalau yang ini dekal PVC, Kang ya. Oh, dekal PVC. Iya, PVC. Oke. Tuh, ini kalau yang dekal PVC atasnya udah dipasang nih, Mas ya. Udah dipasang tuh. Ini lipatan ya. Iya. Oke, bisa lipat untuk bagian atasnya. Yang apa? Ronggolawe ya. Ronggolawe. Oke, okay. Ini nomor 2 juga apa gimana, Mas? Kita stok nomor 2 semua, Kang. Oh, nomor 2 semua iya. Ya. Soalnya buat gantangan. Buat gantangan rata-rata kan pakai nomor 2 ya. Mm-hmm. Yang dipakai banyak yang dicari juga. Iya. Ini kalau yang ini harga berapa, Mas? Ini 1.400.000, Kang. 1.400.000. Iya. Ebot Jaya PVC. PVC. Oke, okay. Untuk yang PVC. Berarti dari teboknya bawahnya kayak apa, Mas ya? Bawahnya nah, ini dia nih. Oh, teboknya kayak gini bawahnya. Iya.
Oke. Jadi kalau PVC sudah pakai klem koper kan ya? Klem koper. Ya. Dia lebih tebal apa gimana Mas kalau PVC? Tebal kan. Jadi kalau istilahnya kalau buat gantang itu nggak goyang lah. Oh nggak goyang. Nah. Berat bawah. Berat bawah gitu ya. Oke. Nah kalau ini model ayam nih. Ini Bali Island ini. Oke, ini ayam ya, Nanjung. Nanjung. Motif ayam. Bawahnya ayamnya, ayamnya gede nggak bawahnya Mas? Ini ayamnya ayam Bangkok kang. Oh, ayam Bangkok. Oke. Okay. Ini cakep sekali ayamnya. Yeah. Ayam jago itu. Oke, ini ayamnya. Jadi untuk yang ini harganya sama nggak Mas? Harga sama semua. Tinggal dipilih aja motifnya ya. Ini kan buat contoh aja Mas, di dalam juga masih banyak Mas ya. Stok kita ready kah? Pokoknya nanti kita lihat teman-teman untuk selengkapnya. Oh, ternyata di sini juga masih ada ronggol awenya teman-teman. Kita lihat dari dari sangkar burung murai dulu, dari yang mana kita pending dulu. Ini yang ini bagaimana Mas? Ini yang apa PVC apa dekal bambu. Dekal lah, bambu. Ya. Ini ya. Motif bawahnya. Ya. Sama yang tadi yang di sana apa bukan Mas? Sama, cuma beda motif aja. Oh, sama, cuma beda motif aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihatnya, Mas. Ini aja dulu lah ya. Iya. Nah, ini kalau yang ini? Ini sangkar kotak. BNR. BNR. BNR kotak ya? Iya. Oke. Ini biasa kalau dari sangkar-sangkar kotak yang udah riset kayak gini, kayunya kayu apa, Mas, ya? Ini nomor 2 kan kayu. Oh, nomor 2. Jati, ya. Kang, ya? Kayu jati, ya? Iya. Oke, ini dapatnya apa aja yang ini? Ini lengkap kang. Lengkap? Ya, belum kerodong ya. Belum kerodong tapi ya, gantungan lipat. Ya. Oke, nomor 2 harga berapa ini? BNR. Itu 450.000 aja. 450.000 ya? Ya. Oke, 450.000-an. Nah biasanya kalau sangkar-sangkar di sini masih bisa digoyang-goyang apa enggak harganya Mas ya? Bisa kang, bisa kalau ya. Kalau pengambilan di atas 2. Sangkar piece ya, bisa kita kurangi harganya. Nah kalau yang sebelah sini bagaimana nih? Wah ini yang terbaru ini kang ya. Yang terbaru. Sedang apa? Kosan ya. Kosan, model kosan ya. Modelnya model kosan. Model kosan yang terbaru dari Ebot Jaya ini. Ebot Jaya. Nah ini, kalau nomor berapa yang ini? Ini ukurannya 36x36 kang. 36x36. Oke, 36x36. Nomornya 2 biasa ya? Nomor kalau ini nomor 3 ya. Oh nomor 3 ini. Nomor 3 ini bawahnya apa? Oh bawahnya notif. Oke. Okay. Harganya berapa berarti? Ini 600.000. 600.000. Nomor 3 ya. Ya. Oke. Okay. Apa ruginya? Rugi fiber kan? Ruginya fiber. Di bagian ini ya, samping ini ya. Tapi nggak semua apa? Semua fiber, semua fiber. Oh semua. Ya. Oke, okay. Ini semua fiber teman-teman. Wah ini buat cakep banget ya. Gantang mantap Mas. Buat gantang mantap pokoknya ruji fiber. Ini juga semua sama ruji fiber Mas. Ini ruji fiber semua ya. Oh, ruji fiber semua. Yang kan? Japanese ya. Wah, ini yang ini Ebot Fit. Heeh. Ebot Fit. Sama ya model kosan ini. Sama, sama. Model kosan cuman beda motif aja. Motifnya yang beda ya. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Cakep ya dalamnya tuh. Tokyo. Seperti ini atasnya. Ini harga sama apa enggak ya ini Mas? Harga sama kang. Sama. Ya. Tinggal milih motif aja ya. Ya, tinggal seleranya yang mana. Oke. Ini tadi harga berapa ya? 600.000. 600.000-an. Ini juga sama ya. Tuh, tinggal dipilih motif aja teman-teman. Rubicon. Ini stok-stoknya. Rubicon. Cakep ya, maksudnya sangkarnya. Kembali ke sangkar murai. Ini ya. Ada BNR. Ini BNR kang. BNR. Nah kalau ini dari teboknya bagaimana? Ini BNR PVC Rubicon kang ya. BNR PVC Rubicon. Jadi dia seperti ini ya, yang dari BNR. Iya. Ini kalau ini ada warna kayaknya Mas ya? Kita cuma warna hitam aja kang. Oh warna hitam aja. Iya. Untuk harga berapa nih? Harganya 850.000. 850.000. Iya. Oke. Ini pokoknya udah lengkap teman-teman ya, kecuali yang dari karpet. Kerodongnya belum. Kerodong maksudnya ya. Iya. Kalau karpet aja di sini, cuman kerodongnya aja yang nggak ada. Nah ini kalau yang ini kita selang-seling aja nih Mas ya. Iya. Ada murai, ada kotak, ada murai, ada kotak. Iya. Biar ada variasi teman-teman ya. Ini untuk yang ini bagaimana Mas? Ini BNR hitam kang ya, warna hitam ini nomor 3. Ribu kang. 400.000. Iya. BNR yang modelnya model apa nih Mas ya? Ini Black Dog ya. Black Dog. Black Dog. Untuk yang Black Dog.
mewah nih buat hijau, baca hijau mewah. Baca hijau, ya. Bekat, kenari juga mewah ya. Kenari. Untuk kenarian teman-teman, buat gantangan cakep nih. Ini kalau yang ini ya. Juga sama dari model kosan ya ini ya. Ini kosan Kang ya, 40x40. 40x40. Ya. Wah, ini model terbaru juga ya. Ini model terbaru. Untuk hari ini saya promo Kang. Harganya kan harga biasa 750.000. Harga biasanya. Harga biasa saya kasih 650.000. 650.000. Ya. Ini di promo teman-teman ya. Untuk hari ini. Pokoknya untuk yang mau nih bisa calling langsung teman-teman. Ya. Nah, di sini ada kata-kata nih Mas. Ya. Satu hati satu hobi. Nah ini WNR Indonesia ya. Satu hati satu hobi. Oke teman-teman nih. Oke ya, di promo nih. Di promo Kang. Oke. Nah kalau tadi yang di sono kan yang dari model kosan teman-teman. Kalau yang ini model kotak ya. Ya. Jadi kakinya juga beda tuh. Kakinya beda. Tapi kalau masalah harga sama nggak Mas? Kita lagi promoin Om, belum dua item itu. Yang dua item ini. Ya. Yang ini jadi sekarang berapa nih? Ini 600 Om. 600. Harga normalnya 700. Oke, harga normalnya 700 ya. Untuk yang dipromoin yang ini aja Mas. Iya. Yeah. Motif ini ya. Iya. Yeah. Oke. Dari BNR. Nah, untuk yang ini Golden Bee. Iya. Yeah. Golden Bee dari Ebot Strong ya. Atau Ebot Jaya. Iya. Yeah. Ini yang ini juga sama dipromoin apa gimana Mas? Iya, yeah, kita lagi promoin Om, ini khusus nomor 3 ya. Khusus nomor 3 dipromoin. Yeah. Ini buat rame-rame aja dipromoin semua ya. Nih Mas. Ini harga normalnya 500 Om. Harga normal 500.000. Untuk hari ini 400.000. Untuk hari ini 400.000 ya. Iya. Oke, ini untuk teman-teman nih. Dari modelnya nih model kotak teman-teman ya. Untuk model kotak. Nanti teman-teman bisa sepil pokoknya. Cangkangnya juga cakep banget nih. Pinggir pintunya ini fiber, cuman yang lain-lain ini masih bambu teman-teman kayaknya ya. Ya ini bawahnya ya. Dia gambar apa sih sebenarnya ini Mas? Capung. Oh capung. Iya. Oke, okay, bawahnya capung gambarnya. Untuk yang ini nih motifnya Indonesia Champion dari Ebot Jaya. Nomor berapa yang ini Mas? No, yang ready 1 sama 3. Oh, 1 dan 3. Iya. Nomor satunya berapa? 500. Nomor satunya 500. Nomor tiganya 450. Nomor tiganya 450.000 ya. Iya. Oke. Ya, boleh. Untuk Indonesia Champion. Nah, untuk yang ini kita dari murai lagi, teman-teman ya. Untuk murai, sangkar murai. Ini di sini ada tulisan, teman-teman. BNR Indonesia, Bang Boy BNR. Tanda tangan. Jadi di sini ada spesial dari Bang Boy nih, ada tanda tangannya. Nah, ini kalau ini sangkarnya bagaimana nih, Mas ya? Kalau dari teboknya, Mas? Bambu. Bambu aja. Oke, ini polosan kayaknya Mas ya? Polosan ya. Ribbon. Ribbon. Coklat. Oke, untuk yang ribbon coklat, jadi dia seperti ini. Ini khusus warna ini aja Mas? Ada warna hitamnya Om. Oh, warna hitam juga ada. Black dot. Berarti warna hitamnya seperti ini kali ya? Iya. Oh, warna hitamnya seperti ini. Nah, kalau yang ini harga-harganya bagaimana Mas? Ini kita lagi promoin juga Om. Yang ini? Iya. Oke, untuk yang ribbon, ribbon coklat. Ini kan harga normalnya 7,5, kita kasih hari ini 700. Oh, lumayan tuh ya. 50.000 teman-teman buat ongkos kirim yang nggak bisa merapat ya. Iya. Oke. Jadi 700.000. Tembok tangkringan karpet. Tembok tangkringan karpet nomornya berapa nih? Nomor 2. 2 ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini udah di packing rapi, Mas. Iya. Mau diberangkatin kemana nih? Ke Bambu Apu, Om, dekat Cipayung. Oh, Bambu Apu, dekat Cipayung sini ya. Nah, ini tadi cara belinya bagaimana, Mas? Itu dia melalui Facebook, Om. Melalui Facebook. Oh, melalui Facebook juga apa nih Facebooknya Mas? Rizky Sangkar. Rizky Sangkar Facebook ya teman-teman, nanti untuk teman-teman bisa pesan juga. Nah, ini untuk Masnya mau ngantri Mas ya. Iya. Oke, okay. Paket. Oke okay, Mas, selamat sampai tujuan Mas ya. Iya. Oke. Okay. Ini untuk yang ini kan tadi warnanya sama nih Mas ya. Iya. Cuman beda merek nih. Yang ini dia Ebot, Ebot Jaya. Tuh seperti ini Ebot Jaya. Ini nomor berapa yang ini Mas? Itu nomor 2. Nomor 2. Ya. Kalau harga sama sama yang tadi apa enggak? Sama Om, kita lagi promoin 700.000. 700.000. Ebot BNR kita lagi promoin. Disamain ya. Ya. Dari Ebot, dari BNR, pokoknya lagi promo nih teman-teman. Di kiosnya Rizky Sangkar. Oke. Okay. Untuk yang mau dari promo-promo Sangkar Burung Gantangan bisa langsung merapat nih. Stoknya mumpung lagi banyak teman-teman ya.
untuk banyak pilihan lebih mantap bisa langsung ke kios. Nah kalau yang ini bagiannya warna hitamnya teman-teman, biasanya sih kalau dari e-bot lebih besar nih mas jari-jari ya, ininya jari-jarinya ya? Lebih besar om. Oh jari-jarinya dia lebih besar ya dari BNR ya, dari e-bot. Oh iya, dari BNR. Dari BNR ya. E-bot lebih besar maksudnya. Jadi dia lebih kokoh mungkin ya. Iya. Oh, gede-gede. Bedanya dari situ, kalau BNR sama e-bot. Bedanya dari situ ya. Iya. Lebih besar untuk yang dari e-bot. Nah, ini tadi harganya berapa, Mas? 700.000. 700.000. Ini juga sama masih dipromokan, teman-teman. Nomornya nomor 2 nih, Mas ya. Iya. Oke, ini untuk yang warna hitamnya. Nah, kalau yang ini beda lagi nih, Mas. Kita pantau di dalam sekarang ya, dari merek Rapi Jaya. List ya, ini maksudnya, Mas? Iya. Alis kuning. Alis kuning teboknya. Nah, ini untuk variasi sebelah sini seperti ini. Ini nomor berapa nih, Mas? Nomor 2. Nomor 2. Tuh bagian atasnya. Ini gantungan lipat, Mas ya? Lipat. Nomor 2. Harga berapa ini, Mas? Harga normal 55, Om. 550. Kita promoin aja 500. Jadi 500 promonya ya. Oke, dipromoin lagi nih. Dari Rapi Jaya, teman-teman. Kalau ini warnanya ada berapa, Mas? Untuk sementara warna ini dulu. Oh, warna hitam dulu. Oke. Ini juga masuk sangkar yang terlaris nih, Mas ya? Iya, terbaru. Sangkar terlaris dan terbaru untuk motifnya maksudnya, Mas ya? Iya. Nih, kayak gini. Jadi ini B dan R. Diburu nih, teman-teman. Iya. Untuk sangkar ini. B dan R, model kotak ya? Iya. Model kotak. Terus untuk harga berapa yang ini, Mas? Nomor 2 680. Nomor 2 680.000. Iya. Terus ada lagi nomornya apa enggak? Enggak ada lagi, cuma nomor 2 aja. Iya. Oke, ini pokoknya komplit teman-teman kecuali dari kerudungnya. Nah, ini kan belum dimasukin nih, Mas ya. Iya, bisa ditekuk. Oke, bisa ditekuk. Pokoknya bisa dilipat lah ya. Iya. Bahasanya sih mewah pastinya kalau buat gantangan teman-teman untuk sangkarnya. Biasanya ada warna merah, cuma lagi habis om. Lagi habis ya? Iya. Ini juga tinggal satu kayaknya, Mas, tinggal ya? Tinggal satu, iya. Oke, satu-satu teman-teman nih. Tinggal satu untuk yang dari motif seperti ini. Nah, jadi untuk dalamnya seperti ini. Bawahnya hitam ya, Mas, ya? Iya. Kalau dari yang paling bawah maksudnya. Nah, kita beralih ke keramba dulu, benar, teman-teman ya. Sebelum dilanjut ke sangkar-sangkar yang lain, ada keramba juga nih. Buat mandi burung, harga berapa nih, Mas? 100.000. 100.000. Ukuran jumbo tuh. Ukuran jumbo. Tatakannya plastik. Tatakannya plastik ya. Oke, warnanya putih. Stoknya masih banyak buat grosir juga oke ini. Untuk yang di dalam ini juga ada sangkar kotak nih, Mas ya. Iya. Ini kalau ini model replika, Mas. Replika warna kombinasi, Om. Replika warna kombinasi dari Abbott ya. Iya. Oke, seperti ini. Jadi ini ada dua warna aja apa gimana, Mas? Banyak sih. Oh, warnanya di banyak. Gudang sebelah ya. Oh, ada warna apa aja tuh, Mas, yang dari replika? Hitam, coklat. Hitam, coklat. Terus biru, merah. Iya. Kalau harga-harga sama nggak, Mas? Beda kalau hitam coklat dong. Oh, hitam lebih coklat murah. Lebih murah. Iya. Hitam coklat biasa berapa nomor, Mas? Tuh, ukurannya 1 2 3. Oh, berapa tuh? Kalau coklat nomor satunya 225. Nomor 2-nya sama 225. Nomor 3-nya 200. Nomor 3-nya 200. Ya. Tapi di sebelah nih, Mas ya. Enggak ada di sini soalnya di sini di gudang mungkin ya, teman-teman. Di sini di rumahnya. Nah, terus yang nomor hitam-hitam sama umur ya. Oh, sama hitam sama. Oke. Kalau yang biru-biru kayak gini bagaimana? Ini untuk harganya lebih mahal sedikit, Om. Oh, lebih mahal dikit. Karena gimana, Mas? Warna. Karena warna. Oh, ini catnya dop. Gloss. Gloss. Iya, mengkilap. Mengkilap dia ya. Nah, untuk apa namanya tuh? Ukuran nih, Mas. Ini ukurannya nomor 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Iya. Ini yang nomor 2 berapa? 240. 240. Nomor 3-nya 220. Nomor 3-nya 220 itu udah komplit ya. Cepuk tangkingan karpet. Cepuk tangkingan dan karpet. Ini ada kesalahan tapi nanti bisa dibenerin, Mas ya. Iya. Soalnya stoknya ini buat contoh aja, Mas ya. Iya. Oke, nah kalau yang ini bagaimana? Untuk harga sama, Om. Sama harga sama ya. Iya. Sama yang biru ini ya. Sama. Oke, nanti tinggal dipilih aja nih, teman-teman. Halus, Om. Halus ya. Iya. Untuk packingnya bagus ini. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman ya. Tapi untuk harga sama sama yang tadi. Sama. Oke, sama. Pokoknya dari finishing ini cakep banget, teman-teman ya. Nanti lebih mantapnya teman-teman bisa langsung dipantau ke kios. Nah, kalau yang di atas juga
ada nih mas, yang sebelah sini mas. Iya itu stok-stoknya. Ini stoknya ya. Oh, warna hitam kombinasi. Oh, ada yang coklat ya. Iya. Oke. Ini untuk yang kombinasinya, jadi seperti ini. Ini merahnya merah ke putih kayaknya ya. Iya. Kombinasinya, harga sama nih mas ya. Sama. Nanti tinggal dipilih aja, pokoknya untuk dari modelnya seperti ini. Dari sangkar perkutut ini juga meluas nih teman-teman, stoknya banyak banget nih sangkar perkutut yang lagi model laris nih. Iya. Lagi banyak diminati untuk sangkar perkutut nih mas ya. Anyaman. Om. Anyaman. Sebenarnya rajut agel. Bentuknya rajutan ya. Iya. Terus teboknya bisa dibuka. Iya. Tuh, ini tebok di atas bisa dibuka, bisa bersih kotorannya lebih gampang mas ya. Iya. Harganya berapa mas ini mas? Ini 150. 150.000. Iya. Oke, harganya 150.000. Ini semua sama satu model apa gimana? Beda, masuk aja ke dalam. Oh, ada yang beda. Iya. Waduh, ini kalau yang ini gunung perkutut apa gimana, Mas? Iya, gunung perkutut. Waduh, ini satu rumah, teman-teman. Dari sangkar burung perkutut ini banyak banget. Tapi nggak cuma perkutut aja ya di sini ya. Jadi ada yang model-model kotak di dalam itu yang masih mentahan ya. Iya. Oh. Ini sama harganya, Mas, ini, Mas? Ini lebih murah. Lebih murah? Iya. Oh, ini masuknya ke sintetis ya? Iya, sintetis. Sintetis ini plastik. Plastik, jadi lebih murah. Plastik apa ini mas, rotan? Ya rotan, ininya plastik sama anyaman. Oh, anyaman ini plastik. Ininya rotan bahan ini utamanya ya. Oke, harga berapa ini mas? 140. 140.000. Iya. Kalau yang sintetis. Oke. Yang beda tuh. Yang ini beda ya. Yang ini beda. Eh, jambu apa gimana caping. Mas? Caping. Apa? Disebutnya caping ya. Caping. Iya. Oh, model caping seperti ini. Unik ya. Oke, bukan jamu nih, yang mirip jambunya. Jambu. Kalau yang di atas jambu. Oke. Nah, kalau yang di dalam itu yang sokot kotak-kotak itu gimana, Mas? Itu untuk kotak mentahan, ya, Om. Oh, kotak mentahan itu. Ada yang tiang bulat, ada yang tiang kotak. Ada tiang bulat, ada tiang kotak. Iya. Nah, seperti ini nih. Kayunya kayu apa ini, Mas? Jati muda, Om. Jati muda. Iya. Wah, mantep ya. Ini kayaknya ada nomor nih. Nomor-nomornya bagaimana yang kayak gini, Mas? Untuk nomor satunya 130. Nomor satu 130. Untuk nomor duanya 120. Nomor tiganya 100. Nomor duanya 120. Oh, nomor duanya 120. Iya. Terus? Untuk nomor tiganya 90.000. Nomor tiganya 90.000. Nomor empatnya 50.000. Nomor empatnya 50.000 ya? Iya. Oke, untuk yang sangkar kotak. Itu tiang kotak ya, Om? Tiangnya kotak ya? Ada juga yang tiang bulat isi tiga, Om. Oh, ada tiang bulat isi tiga. Oke, kita lihat ya. Samping. Nah, jadi yang di dalam tadi tiangnya ini kotak nih, Mas, ya? Iya, kalau ini yang bulat. Bulat. Yang ini yang bulat. Jadi tiang kotak ada, tiang bulat ada ya. Nanti tinggal dipilih aja modelnya. Cuman kalau harga sama, Mas? Beda, Om. Lebih mahal yang tiang bulat. Oh, yang bulat lebih mahal dia. Iya. Harganya berapa, Mas, yang bulat? Nomor satunya 150. Nomor satu 150. Nomor duanya 140. Nomor 2 140. Nomor 3 nya 130. Nomor 3 nya 130 ya. Untuk yang bulat. Oke. Ada nomor 4 nggak ini? Nggak ada, Om. Oh, masih 3. Oke. Ini contoh nomor 4 teman-teman. Yang dari ini ya apa namanya, tiang kotak. Nah, contoh nomor 4 yang dari tiang kotak. Model Ebot. Yang harganya ini 50.000. Untuk tiang kotak ya. Seperti ini. Jadi untuk sangkar yang mentahan seperti ini, jerujinya semua hitam. Yang putih belum ada, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini kayaknya kotak juga, Mas. Iya. Cuman buat burung dara apa gimana ini? Buat ternak nari. Oh, ternakan. Buat naruh pastel murai. Oh. Iya. Oke. Okay. Kalau dara mah gede-gede ini. Iya. Ini mas, kecil. Buat ternak nari, Om, biasanya. Buat ternak nari. Ini namanya sangkar apa nih, Mas, ya? Sangkar ternak kenari, ternak bang. Kenari ya. Harga berapa nih, Mas? Harga 70.000 cuma kandang aja ya. 70.000 cuma kandang aja ya. Iya. Kayunya jati. Mahoni. Oh, mahoni. Oke. Ini stok-stoknya apa gimana? Iya, stok-stoknya. Duh, stok-stoknya. Ini banyak ya? Ini banyak, Om, karena sekarang banyak murai ya pastel ya. Oh, banyak murai pastel. Taruhnya di tempat sini. Buat beginian ya. Iya. Oke, ini sangkar dari burung murai yang mentahan belum ada, Mas ya? Belum. Saya belum datang lagi nih teman-teman ya untuk yang sangkar murai yang mentahan. Nah, ini kalau yang ini teman-teman ya, ada juga dari sangkar perkutut yang motif, biasanya main motif gambarnya itu beda-beda, Mas ya. Iya. Biasa kalau motif nih ada motif seperti ini. Sebutnya perkutut barong. Perkutut barong ya. Iya. Untuk modelnya. Harga berapa nih, Mas? 75.000. 75.000-an ya. Iya. Untuk yang motif seperti ini. Perkutut barong.
Masih sederhana teman-teman bagian bawahnya. Nah kalau ini sangkar burung-burung kecil, pleci. Seperti pleci, seperti kolibri ya. Ini namanya holoped. Dia biasa warna-warni ini teman-teman. Warnanya ini aja apa gimana mas? Iya warnanya ini aja. Warna ini aja ya. Harga berapa nih mas? 110 cepuk tangkringan. 110 tepuk dan tangkringannya. Oke. Ini warna-warni untuk holoped. Kalau dari teboknya biasa ini ya? PVC. PVC ya? Iya. Oke, tebel dia. Ini untuk yang ini sangkar dari Ruji Piber mas ya? Iya. Ruji Piber. Ini full. Dua. Full piber ya? Iya. Modelnya apa mas? Kotak. Kotak ya? Iya. Modelnya. Ruji Piber semua. Oke, kantungan sih biasa teman-teman ya. Ada dua warna ya om. Ada dua warna dalam. Ya. Warnanya apa aja mas? Ungu sama putih. Ungu sama putih ini ya, yeah. Atau silver ya? Silver ya. Harganya berapa mas ini mas? 350. 350 nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2 nya, oke. Itu pokoknya udah komplit teman-teman, tinggal masukin burung. Ini dari sangkar burung murai yang belum dibuka teman-teman ya. Nih, yang belum dibuka. Nah bentar lagi juga katanya ada yang mau masuk lagi teman-teman, jadi makin banyak pokoknya dari sangkarnya. Ini buat kualitas saja, jadi nggak dibuka dulu. Nah seperti itu teman-teman untuk harga-harga sangkar yang masih tersedia ya, di Rizki Sangkar teman-teman. Ini stoknya full banyak sampai ke gudang teman-teman, nanti tadi kita udah lihat ya. Nah selengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di sini atau dikunjungi. Ini emasnya udah keluar tadi teman-teman ya, soalnya ini juga habis hujan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton atau menyimak, jangan lupa di subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.